Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة جمعة yang insyaallah kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah jalla jalaluh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih menyucikan nama Allah, hamdalah memuji semua nikmat-nikmat karunia dari Allah. Alhamdulillah kita sudah melewati separuh pertama di bulan Syaban dan beberapa waktu lagi kita akan segera menyingsingkan lengan tangan kita untuk mengasah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan setiap momen waktu-waktu yang terbaik di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an, bulan kita menempa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal satu ayat yang menjadi inti daripada perintah kita berpuasa di bulan Ramadan, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, maka mari kita menyegarkan pengetahuan kita, memperbaharui komitmen kita tentang apa itu arti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak kurang ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ketakwaan kepada Allah diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuknya, derivasinya. Apakah dia kata kerja ittaqa, apakah dia kata kerja masa lampau dan masa yang sekarang ini, masa yang akan datang tattaqun, apakah dia berupa isim masdar at-taqwa, terulang di dalam Al-Qur'anul Karim dalam kurang lebih 250 ayat. Betapa pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini.
sehingga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu inti daripada dakwah seruannya seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul mengajak dan menyeru umatnya untuk hanya menyembah Allah. Ubudullah malakum min ilahin ghairuh. Ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang kita sembah, yang kita pasrahkan hidup kita hanya kepadanya, yang kita patuhi dan taati seluruh perintah-perintahnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup kita diminta untuk menyembah Allah, mengesakan Allah satu-satunya, tetapi juga para nabi dan rasul senantiasa berpesan kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terulang di dalam surah Asy-Syu'ara. Perkataannya kaum, perkataannya Nabi Nuh, perkataannya Nabi Hud, perkataannya Nabi Saleh, perkataannya Nabi Lut, perkataannya Nabi Syuaib, diterangkan diulang-ulang di dalam surah Asy-Syu'ara. Ala tattaqun, mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini penting digarisbawahi jemaah yang dirahmati Allah. Kita sebagai muslim, sebagai mukmin, tidak hanya menyembah Allah, tidak hanya sujud kepada Allah, tidak hanya memuja dan memuji Allah, tidak hanya kita berdoa memohon segala hajat limpahan karunia dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sayang beribu sayang, kita yang menyembah Allah, kita yang mengesakan Allah, kita yang memohon semua hajat agar dikabulkan oleh Allah, tetapi banyak di antara kita yang mangkir dari perintah-perintah Allah. Perintah Allah bukan hanya salat lima waktu, bukan hanya puasa bulan Ramadan, bukan hanya membayar zakat, bukan hanya haji dan umrah. Perintah Allah begitu banyak dan luas cakupannya, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia untuk menata kehidupan kita dari dunia sampai akhirat, agar kita bahagia hidup di dunia dan selamat nanti di yaumil kiamah mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita garis bawahi apa itu arti takwa kepada Allah secara bahasa. Kalau kita lihat dalam kamus lisanul Arab, telah disebutkan akar kata daripada takwa kepada Allah ini, yaitu berasal dari kata atau kata kerja siyanah, menjaga, memelihara. Al-hadhar, bersikap waspada. Al-himayah, melindungi diri. Wal-hifz, menjaga seluruh potensi yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, agar kita senantiasa mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ada diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna ittaqullaha haqqa tuqatih, bahwa diriwayatkan dari Nabi SAW tentang makna ayat tersebut. Beliau menjelaskan an yu'sa, an yuta'a fala yu'sa. Allah
harus kita taati dan tidak boleh kita maksiati. An yudhkar fala yunsa. Allah harus terus-menerus diingat oleh seluruh hambanya dan jangan sampai dilupakan. Wa an yushkar fala yughfar. Dan Allah jalla jalaluh harus senantiasa kita bersyukur kepadanya dan jangan sampai kita kufur atas nikmat-nikmat-Nya. Inilah makna takwa yang disimpulkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat lagi ungkapan yang disebut oleh banyak ulama, para ahli tafsir, para ahli tazkiyah, ahli tasawuf, kita bisa membaca di dalam banyak kitab-kitab tentang makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Di antaranya kata Imam An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya Ragaibul Furqan fi Ghara'ibil Quran, bahwasanya takwa itu adalah kamalut tawaqqi amma yadhurruhu yaumal qiyamah wa dhalika bi fi'lil ma'murat wa tajannubil muharramati wal manhiyat. Takwa itu adalah sikap sempurna. Kalau kita hormat kepada orang tua, kita berlaku sikap yang sempurna hormat kepada orang tua. Kalau kita hormat kepada atasan, kepada presiden, kepada lambang dan simbol-simbol negara, kita harus sikap hormat yang sempurna. Dikibarkan bendera merah putih, bendera kebangsaan kita, kita sikap hormat sempurna. Apalagi kita menghadap Allah, pemilik kita, pencipta kita, pemberi semua nikmat karunia kepada kita, yang memberikan kita kehidupan, kematian, kesehatan, seluruh nikmat yang kita punya dan kita miliki dari dunia sampai akhirat nanti, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menunjukkan sikap sempurna dalam rangka kita menghormat, menyembah, mematuhi dan tunduk kepada semua perintah-perintah Allah jalla jalalu Subhanahu wa taala. Karena dengan mentaati, dengan bertakwa kepada Allah, kita dapat menjaga diri kita dari segala hal yang membahayakan kita nanti di yaumil kiamah. Apa yang membahayakan kita pada hari kiamat? Ketika Allah tidak ridha kepada hambanya, ketika Allah murka kepada hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab kita semuanya, memperhitungkan semua amal kita, ternyata kehidupan kita di muka bumi ini kita bermaksiat kepada Allah, kita menyekutukan Allah, kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah, kita melupakan Allah dan melupakan ayat-ayat-Nya, syariat-syariat-Nya yang Dia turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi kadang sayang beribu sayang, dia suka melupakan syariat Allah. Ada yang bangga dengan statusnya sebagai seorang Muslim, tapi dia juga lantang menyuarakan Islam agama saya, tapi saya tidak mau bersyariat. Ada yang bangga dia sebagai Muslim menjalankan puasa salat lima waktu, tapi dia juga dengan bangga mendukung gerakan-gerakan yang anti terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sikap sempurna seorang hamba ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menyebabkan mara bahaya di akhirat nanti. Kemurkaan Allah, ketidaksukaan Allah kepada kita, termasuk ketika kita berpuasa nanti di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang disampaikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jalla, Allah taala berfirman, as-siyamu li
kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak-anak Adam itu akan kembali kepadanya untuk kebaikannya. Kadang-kadang dia kerjakan hanya untuk kepentingan dirinya, kecuali puasa, kata Allah, puasa itu khusus dilakukan oleh hambaku untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, aku sendiri yang akan mencatatnya, aku sendiri yang akan memberikan balasannya, apakah diterima atau tidak, langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti amal yang lain, perbuatan yang lain, ketaatan yang lain kita kepada Allah, semuanya dicatat oleh malaikat. Dan malaikat punya aturan mencatat amal kita. Kalau kita berniat berbuat jahat, tidak dicatat oleh malaikat. Kalau berbuat kejahatan, dicatat hanya satu kejahatan oleh malaikat, dosanya satu. Kalau kita berniat berbuat amal saleh, dicatat sebagai pahala oleh malaikat, baru berniat, belum mengerjakan. Dan ketika kita mengeksekusi, mengerjakan amal saleh itu, dicatat 10 kebaikan, 10 kali lipat oleh para malaikat. Tetapi khusus ibadah puasa, terutama di bulan suci Ramadan, yang turun tangan langsung mencatatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Untuk menunjukkan bahwa kita beribadah puasa Ramadan ini harus serius. Tidak boleh main-main kita berpuasa. Tidak boleh sembrono kita berpuasa. Seenaknya kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ta'ala. Karena semua amal ibadah puasa kita ini langsung dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpuasa, kita melanggar aturan Allah, Allah pasti tidak suka. Allah pasti benci puasa kita. Kalau ada kita berpuasa menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari berhubungan intim suami istri, kita tinggalkan itu untuk Allah, tetapi kita melanggar aturan-aturan Allah yang lainnya pada saat kita berpuasa. Kita riba, kita namimah, kita memfitnah orang, terus berjalan ketika kita berpuasa. Ketika kita mengucapkan kata-kata kotor, ketika kita berkelahi, baik berkelahi secara fisik ataupun berkelahi di media sosial, misalnya memberikan komentar-komentar yang buruk, komentar-komentar lisan-lisan dan tulisan-tulisan kita yang bernada keburukan, mencaci maki, mencela, memfitnah, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengar apa yang diharamkan oleh Allah, bahkan ikut menyebarluaskan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah nanti yang menyebabkan puasa kita ini sia-sia dan batallah seluruh pahala ibadah puasa kita. Puasa kita mungkin sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Kita hanya dapat letihnya, kita hanya dapat laparnya, kita hanya dapat hausnya, kita hanya dapat susahnya. Tapi kita tidak bisa memetik pahala dari ibadah puasa kita. Sungguh rugi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba saimin hazzuhu minas siyamihi la hazzuhu minas siyam al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'imin hazzuhu minal qiyam as-sahar. Banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan bagian apa? Bagian capeknya, hausnya dan laparnya saja, dia tidak dapat pahalanya. Banyak orang yang qiyamul lail di Ramadan, tapi dia hanya mendapatkan bagian letihnya saja, begadangnya saja. Kenapa? Karena setiap waktu di bulan Ramadan dia tidak jaga dengan baik. Dia tidak terapkan akhlak dengan baik. Dia tidak beradab dengan baik.
Dia tidak bermuhasabah dan muraqabah kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kita berpuasa tetapi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, maka ketakwaan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika Allah larang kita dari satu amal perbuatan, kemudian Allah mendapati kita ada di situ. Ketika Allah perintahkan kita untuk melakukan perbuatan, ternyata Allah tidak menemukan kita melakukan apa yang diperintahkan. Inilah yang disebut oleh Imam Syihabuddin Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, ketika beliau mendefinisikan takwa, alla yarakallaha haitsu nahak. Jangan sampai Allah tidak melihatmu ketika apa? Ketika dia melarangmu, maka kita jangan hadir di tempat itu. Jangan sampai kita melanggar itu. Itulah ketakwaan. Wa alla yafqidaka haitsu amarak. Jangan sampai Allah kehilangan kita ketika dia perintahkan ternyata tidak kita kerjakan. Atau seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah, takwa itu sebagaimana dikutip perkataan beliau dalam tafsir Ar-Razi adalah tarkul israr alal ma'siyah, meninggalkan kebiasaan kita yang terus-menerus bermaksiat. Kadang-kadang maksiat bukan hanya sekali dua kali, keterusan. Udah keranjingan, udah tuman kata orang Jawa, udah kebiasaan. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita bermaksiat, itulah baru kita disebut orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa tarkul ightirari bi ta'ah, meninggalkan kita punya rasa sombong, kita tertipu dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, merasa diri kita sudah hebat, merasa diri kita sudah suci, merasa diri kita sudah banyak pahala, merasa diri kita diridhoi oleh Allah. Berarti ketika itu, saat itu kita sedang tertipu oleh tipu daya syaitan. Nah, ketika kita meninggalkan sifat ghurur dengan ketaatan kepada Allah, kita tidak tertipu dengan berbagai macam ketaatan yang sudah kita lakukan dan selalu merasa kurang, selalu muhasabah kita di hadapan Allah, selalu merasa kecil di hadapan Allah, selalu kita mengevaluasi diri kita bahwa kita belum apa-apa, belum mengerjakan apa-apa, itulah baru kita disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin dirahmati Allah, terakhir, begitu banyak buah yang akan kita petik dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 27 buah manfaat yang akan diperoleh seorang hamba ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguhnya, seperti yang diuraikan oleh Nabi SAW dan ulama salafus saleh. Ini disimpulkan oleh Al-Imam Fairuz Zabadi dalam kitab Basairu Dhawit Tamyiz Fi Lata'ifil Kitabil Aziz. Beliau menyimpulkan ayat-ayat yang 250 di dalam Al-Quran tentang ketakwaan kepada Allah itu, disimpulkan ada 27 manfaat buah yang akan kita petik dari ketakwaan kita kepada Allah. Di antaranya kita akan mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita akan mendapatkan ilmu dan hikmah dari Allah. Dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita juga akan mendapatkan ampunan Allah. Kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari kegundahan, kegelisahan dan semua ujian dalam keadaan selamat. Kita akan mendapatkan rizki yang luas.
kita akan mendapatkan taufik dan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita akan beruntung mendapatkan kesaksian Allah bahwa kita adalah orang yang imannya benar dan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mendapatkan cinta Allah. Kita juga akan mendapatkan qurbah, kedekatan kita kepada Allah. Kita akan mendapatkan pahala berupa surganya Allah. Bahkan hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita akan aman dari segala macam bahaya dan bencana-bencana, baik bencana yang zahir maupun bencana yang bersifat batin. Itulah diantara thimarut taqwa, buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dengan persiapan-persiapan ruhiyah, persiapan spiritual, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan harta, untuk kita banyak bersedekah di bulan suci Ramadan, untuk menjaga diri kita dengan ketakwaan kepada Allah di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ketakwaan itu berbuah dan kita dapat memetik hasilnya. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَا فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلَائِكَةِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم تقبلنا, اللهم تقبل أعمالنا, اللهم تقبل صيامنا, اللهم تقبل صلاتنا وخشوعنا وتعبدنا وتقربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.